maha kerna hajar hat anu kena. Okey, saya terkasih mas sekejap. Tengah-tengah sekejap kan. Wow, dia sebab apa tahu? Dia macam teruja nak tahu apa sebenarnya yang disampaikan tu sebab kita tak tahu dari segi bahasa kan. Tapi dari segi melodinya berdapat tangkap perasaan dah. Tak apa, nanti Syahril akan bersama dengan mereka seketika nanti. Tapi sekarang ni kita nak kongsi tentang keseruhan ni berkaitan dengan pelan transformasi pendidikan orang asli. Mana pada waktu ini kita nak berkongsi berkenaan dengan Hari Orang Asal Sedunia sebenarnya. Mana program anjuran Institut Perguruan Guru Kuala Lipis Pahang menganjurkan karnival kejaya dan juga pendidikan yang bakal berlangsung pada 2 Ogos nanti. Jadi kita terus perkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersedia di tengah hari pada waktu ini. Kita ada Dr. Aminuddin Muhammad, Timbalan Ketua Pusat Kecemerlangan Pedagogi Kebangsaan IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan. Kita ada juga ada Cik Lah Cik Mamat, Ketua Pusat Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, menariknya tapi saya difahamkan tadi mereka ni terdiri daripada orang asal yang menyanyikan lagu-lagu dengan bapa dilagukan dengan cara yang tersendiri. Betul. Menarik. Tak apa, nanti Syahril akan bersama dengan mereka. Tapi saya nak minta doktor pertama sekali terangkan terlebih dahulu secara ringkas berkaitan dengan apa yang Hani sebutkan tadi, iaitu pelan transformasi pendidikan orang asli dan apa sebenarnya kaitan dengan program yang akan dijalankan nanti. Okay. Terima kasih, Saudara Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada penonton Islam Akhir Malaysia. Berkaitan tentang transformasi pendidikan masyarakat asli yang telah dilancarkan pada tahun 2012 Menteri Pendidikan oleh Menteri Pendidikan Malaysia, antara lainnya menggariskan 7 inisiatif, tetapi inisiatif keempat itu berkaitan tentang laluan kerjaya. Laluan kerjaya, ambilan kemasukan masyarakat asli menjadi guru di IPJM, sebab IPJM ini merupakan IPG Penaju Kecemerlangan Pendidikan Guru. Jadi untuk itu telah diperhalusi dalam makmal padu, iaitu antara lainnya menyentuh soal laluan ini, iaitu meningkatkan amilan kepada masyarakat asli, dan yang keduanya memberi publicity bahawa di IPG ini kita menyediakan laluan amilan kemasukan kepada masyarakat orang asli untuk menjadi guru, dan insyaAllah mereka nanti akan berkhidmat kepada masyarakat mereka. Jadi untuk itu program apa dikatakan sebagai satu peluasan, publicity kita adakan pada 31 hari bulan 7 nanti sehingga 28 bertempat di IPG Campus Tengku Ampuan Afzan Kuala Lipis. Okey, baik itu. Dan kita nak tahu juga dari segi aspek matlamat, juga objektif utama dan ataupun tujuan program, dan mengapa IPG Tengku Ampuan Afzan dipilih sebagai tempat berlangsungnya program ini. Cik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. IPG kami, IPG Campus Tengku Ampuan Afzan dipilih kerana daripada 27 IPG, kami ialah satu-satunya IPG yang mempunyai guru pelatih atau sekarang ini dikenali sebagai siswa pendidik orang asli. Okay. Kami setakat ini, sehingga ini kita ada 118 orang yang telah keluar daripada IPG kami dah 34 orang. Kita ada pusat namanya yang kita namakan sebagai Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan. Sebab itulah IPGM memilih kami sebagai pusat, sebagai tempat di mana acara itu akan diadakan pada Dr. Amir kata tadi 31 Julai hingga 2 Ogos nanti. So antara objektif dia ada dua sebenarnya, ada dua objektif utama. Seperti yang telah diterangkan tadi, yang pertama ialah untuk meningkatkan kadar kehadiran murid orang asli dan dalam masa yang sama mengurangkan kadar keciciran, terutamanya dari murid orang asli daripada tahun 1 ke tingkatan 1. Tahun 6 ke tingkatan 1.
Selain daripada itu juga, ia sebenarnya untuk mengurangkan kadar keciciran murid-murid orang asli di sekolah menengah lah, yang kadang-kadang tidak sempat menghabiskan tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5 tu. Yang keduanya ialah untuk, seperti Dr. Amir kata tadi, ialah untuk meningkatkan kesedaran kejayaan lah. Kita menyediakan, kita akan memberi taklimat kepada mereka tentang peluang-peluang kerjaya, terutamanya kerjaya menjadi guru. Jadi menjadi mereka, guru. Mereka yang ada di sebelah sana ini semuanya golongan mereka yang mendidik. Mereka adalah siswa pendidik. Siswa pendidik. Okey, kita nak berkenalan lebih dalam lagi dengan siswa pendidik kita ini. Jadi apa kata sekarang ni, saya serahkan kepada Syahril untuk bersama-sama dengan mereka. Silakan Syahril. Okey Ani, saya bersama dengan band OK Afzanian. Betul? OK Afzanian. OK ni orang kita. Apa khabar semua? Oh, siapa yang menyanyi tadi ni? Oi, ni semua ni bakal-bakal cikgu eh. Mereka semua bakal-bakal cikgu. Ini Syamsuri O, cik bakal cikgu bahasa Melayu. Umur berapa? Muda lagi noh. Bagus eh. Ni orang Pekan ni. Eh. Ini yang ni namanya susah sikit kalau tengok ni. Rosaili Falwas. Ini bakal cikgu pemulihan. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita ada Encik Abdul Jamil kat sini. Encik Abdul Jamil sebagai ketua unit tugas-tugas khas IPG Campus Tengku Apuan Afzan. Yeah. Encik Abdul Jamil nak cerita sikit bagaimana penubuhan OK Afzanian ini. Okey, terima kasih. Sebenarnya kumpulan OK Afzanian yang saya bawa pada hari ini adalah pasukan yang kedua. OK Afzanian 2 maksudnya. Oh, ada dua tim. Yes. Okay. Yang sebelum ni yang senior pada mereka dah keluar dah. Dan kami pernah bersiaran pada 2015 di sini juga. Dan so, lagu-lagu yang cuba dibawakan oleh kumpulan ini? Biasanya kumpulan OK Afzanian kita akan membawakan beberapa lagu-lagu khususnya dalam suku kaum masyarakat asli dan juga lagu-lagu Melayu. Lagu-lagu dalam masyarakat asli biasanya kita bawakan macam lagu tadi, lagu AO Beltop. Apa maksudnya AO Beltop? Nama penyanyi tu. Oh, nama penyanyi tu. AO Beltop, kumpulan Beltop. Lagu tajuknya tadi Iluk Salah Yek dalam bahasa apa salahku dalam apa bahasa salahku. Temiar. Kami juga ada bawakan lagu dalam beberapa bahasa lain, bahasa Semelai, bahasa Semai. Dan bahasa asli. Dan lagu-lagu ni di situ akan ada ciptaan-ciptaan lagu sendiri ke? Ni semua macam ada idea-idea menarik semua ni. Biasanya setakat ni ada juga lagu yang lagu-lagu ada lagu yang kita cipta sendiri juga. Okey ni, cikgu, bakal cikgu, bagaimana perasaan bila ada band sendiri ni? Memang sangat teruja. Okey. Sebab belum masuk dah ada band macam ni kan. Okey. Memang salah satu peluang lah. Salah satu peluang. Untuk perkembangkan bakat yang ada selain daripada akademik kan. Okey, baik. Ni penyanyi tadi duduk. Ambil mic, jangan bagi aku je. Okey, cikgu, bakal cikgu Nur Hayati sendiri. Memang suka menyanyi ke lagu-lagu orang kita? Memang suka. Yang suka menyanyi eh? Okey, baik. Boleh cakap dalam bahasa tadi bahasa Temiar. Tadi Temiar. Temiar. Ya, Yati ni dia temuan. Temuan. Okey. Boleh cakap dalam bahasa temuan sikit tak? Mungkin assalamualaikum ke ataupun kita nak dengar bahasanya lah. Selamat pagi. Okey, dah buka mic. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Sama eh? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, baik. Semai lain sikit. Mereka semua ni maksudnya sedang belajar di IPG lagi. IPG biasa 5 tahun, lepas tu akan jadi cikgu lah. Dan masing-masing semua tengah belajar lagi kecuali yang ni dah nak habis eh. Tahun depan last dan jadi cikgu lah. Mengajar elok-elok ya. Mengajar elok-elok ya. Okey, baik. InsyaAllah kita doakan terbaik. Ada Facebook khas ke untuk OK Afzanian ni? Ada orang nak dengar lagu-lagu ni kat mana? YouTube type OK Afzanian. OK Afzanian eh. So boleh dengar lagu-lagu yang dinyanyikan. Ya, insyaAllah. Okey, baik. Hani, sambung balik perbincangan. Kita nak dengar mereka menyanyi selepas ini nanti. Okey, elok salah ye. Apa salahku? Saya dah belajar sikit dia. Dan ini bukan daripada bahasa Temiang sebenarnya, daripada 18 suku kaum yang ada. Saya dah belajar sikit hari ini dan banyak lagi kita nak bawakan sebab kita nak tahu daripada segi pelaksanaannya untuk menjayakan pelan dan juga program perlu ada strategi. Siapa agaknya mungkin yang terlibat sekali untuk melaksanakannya nanti? Baik. Dari segi strategi pelibatan itu, kita melibatkan hampir 300 orang pelajar dari sekolah rendah, sekolah menengah yang melibatkan 3 buah negeri. Negeri Kelantan, Pahang, Terengganu dan juga pelibatan fasilitator kita. Fasilitator yang terdiri daripada siswa, siswi pendidik kita, pribumi.
dan juga tokoh-tokoh masyarakat orang asli yang kita jemput. Semoga kita dapat bertukar pengalaman. Maksudnya dalam perbincangan itu mungkin barangkali ya, barangkali kita dapat berkongsi apakah resipi kejayaan. Sebenarnya bagi siswa-siswi pendidik kami, mereka juga dapat berkongsi pengalaman. Berkongsi pengalaman sebab salah satu daripada objektif mereka ditempatkan di FPG Afzan itu ialah kerana mereka nanti akan ditempatkan semula di kawasan, maksudnya di perkampungan masyarakat orang asli. Okay. Dalam erti katanya, kita sebenarnya mengisi sebuah keperluan negara yang merdeka dan kita katakan untuk merapatkan jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar. Dan sudah tentu ianya mempunyai satu pertalian ataupun satu gagasan yang rapat dengan pelan induk pembangunan negara, pelan pembangunan pendidikan negara. Jadi salah satunya yang telah kita buat ialah meningkatkan, mengadakan program laluan dan keserahan kejayaan di IPG Afzan nanti. Okey, itu dah ada karnival kejayaan itu nanti untuk mencari lebih ramai lagi, sebab terutama sekali nak beri tumpuan kepada kumpulan-kumpulan kecil yang mungkin kurang diberi tumpuan daripada 18 suku kaum yang ada. Okey, baik. Dan okey, di penghujung ini Encik Lan nak kongsi dengan kita informasi lanjut, ajak orang ramai-ramai untuk datang ke sana nanti, insyaAllah. Silakan. Terima kasih. Saya memang mengharapkan terutama masyarakat sekitar atau mereka yang terlibat dalam memajukan pendidikan dalam kalangan orang asli supaya hadir, memeriah, meraihkan majlis. Dan sepanjang majlis itu kita ada beberapa program. Pertamanya tentulah ceramah, motivasi kepada, khusus kepada dua kelompok murid ini. Satu kumpulan 157 orang murid sekolah rendah, 140 murid sekolah menengah. Objektif ada agak sedikit berbeza. Sekolah rendah ni memang kita nak meningkatkan kadar kehadiran. Sebelah sana sekolah menengah untuk lalang kerjaya. Tapi kita matlamat semuanya ialah untuk meningkatkan kesedaran sebenarnya. Kesedaran tentang pentingnya pendidikan dalam kalangan masyarakat orang asli. Jadi murid ada, cikgu sekolah ada, pemimpin masyarakat orang asli ada, dan ibu bapa pun kita jemput. So kita akan bagi tokoh-tokoh mereka sendiri yang telah berjaya, termasuklah senator senator Datuk Isa. Mereka akan ketua pengarah Jakwa sendiri. So mereka akan memberikan pandangan, perkongsian untuk meningkat satu kesedaran tentang pentingnya pendidikan. Okey, mari semua akan berlangsung pada 2 Ogos nanti. Jadi boleh datang beramai-ramai dan anda boleh cari saja informasi yang berkaitan dengan Hari Orang Asal Sedunia, dan khusus berkaitan dengan karnival kejayaan dan juga pendidikan yang bakal berlangsung pada 2 Ogos 2018. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Cik Lah, Cik Mahmat bersama kita pada waktu ini. Dan untuk waktu ini, kita nak kongsi pula berkaitan dengan kabar Tanah Suci, bingkisannya, dan kemudian kita akan bawakan petunjuk dan sunnah menyambut gerhana bulan. Semuanya dalam Sabah Pagi Malaysia.